Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Asadukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. وتبعدوا عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kata Allah yang kemarin, ويزيدوا الذين ويزيدوا الله الذين اهتدوا. Allah Ta'ala akan menambah hidayah kepada orang yang memang mencari hidayah, mencari iman, mencari hidayah melalui iman. Melalui iman percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Walbagiyatu sholihatu. Adapun ibadah-ibadah yang baik, yang tetap pahalanya, ini khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Lebih baik di hadapan Tuhanmu tentang pahala dan tempat kembaliannya. Pahalanya lebih baik, tempat kembalinya lebih baik, berarti surga, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir perbuatan di dunia, jangankan yang tidak baik, yang baik pun menurut pandangan mata kepala, seperti halnya barangkali mungkin apa namanya bersedekah, secara pandangan menurut Islam itu mendapatkan pahala, tetapi manakala pelakunya orang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi amal ibadah yang tetap pahalanya itu jauh lebih baik pahala dan tempat kembaliannya besok di hadapan Allah dalam surga, itu lebih baik di hadapan Allah. Kemudian karena dulu orang-orang kafir setelah Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang Islam dan orang kafir, orang Islam nanya kepada Nabi Muhammad, ayyul fariqain khairum maqama, mana di antara dua kelompok ini yang lebih baik tempatnya, kelompok Islam dengan kelompok kafir. Ya jelas, wal baqiyatu sholihatu ini, berarti ibadah yang baik di hadapan apa namanya yang dimiliki oleh orang Islam ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang kafir di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dibandingkan. Afaraita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna ma lahu wa walada. Afaraita ana peningali sambian alladzi da orang kafir sekafir basar alladzi sekafir basar alladzi bi ayatina bidan sanapan ayat kaul bidan sanapan ayat kaul Allah. Apakah engkau tidak melihat Muhammad orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Qur'anku? Orang itu adalah Al-Asy bin Wa'il. Nyatana As bin Wa'il.
badai yang kemarin disebut badai al-asiyu bunu wa'ilin berarti nyata na'asi bin wa'il wakul ban mocha basir al-ladhi wakul ban mocha basir al-ladhi li khabab ibn al-arati da khabab bin arat da khabab bin arat da khabab bin arat alko ili sengu capa sila khobba bin arot alko ili sengu capa sila khobba bin arot ngucak lahuda alladhi lahuda alladhi lahuda alladhi tuba'athu ibejaya kesambian kekali percaya kesambian, kekali percaya kesambian. Badal mauti ismarin mate, ismarin mate, ismarin mate. Wal matolibi, berpang senapan bereng sinagi, makin makin makin. Bahan panasanapan bareng makin-makin bani matolibi wal motolibi sini ke sauski mon matolib bareng sinagi mon motolib orik sinagi orik sinuntu wal motolibi ben orik sinagi ben orik sinagi ben orik sinagi bihi kelaban hobab bihi kelaban hobab bihi ikan di hobab lahu bareng bagi lawi kandi khobab, lawi kandi khobab, bimalin kelaben harta, bimalin kelaben harta, bimalin kelaben harta. Lau tayana maka bekal iparingi ongku kaula, maka bekal iparingi ongku kaula, maka bekal iparingi ongku kaula. Ala takdiril ba'fi atas ngira-ngira aki jaga dari kubur atas ngira-ngira aki jaga dari kubur atas ngira-ngira aki jaga dari kubur iparengi ongku malanda arta malanda arta malanda arta malanda arta wawaladan benda anak wawala dan benda anak wawala dan benda anak faupika maka bakal nyawri kaulah maka bakal nyawri kaulah maka bakal nyawri kaulah kada sambian kola ada buta ala basir Allah ta'ala kola ada buta ala basir Allah ta'ala Atala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda Atala apana peningale basir alladhi Atala apana peningale basir alladhi al-ghaiba de pereng samar al-ghaiba de pereng samar ai alama tegese panapa aparing muning pasera alali panapa panapa oning sehingga sausi alama panapa oning pasera alali panapa oning pasera alali jadi alama di alami alama panapa oning pasera alali Buddha alwai, Buddha alwai, Buddha alwai. Waiyukta bani parengi basir alladhi, bani parengi basir alladhi, mada bereng kola senguca basir alladhi, kola senguca basir alladhi, Buddha ma, Buddha ma. Wastuniya bani cokope, Wastu ini ya bani cokope Panapa bihamzatil istibhami hamza istibham Panapa bihamzatil istibhami hamza istibham
an Hamzatil Wasli, dari Hamzah Wasol, dari Hamzah Wasol. Hamzah istifham, Hamzah pertanyaan. Mungkin Hamzah pertanyaan ijau kopeh dari Hamzah Wasol, berarti letak parloh Hamzah istifham bah. Cukup kalaban Hamzah Wasol. Hamzah Wasol lah di atolaannya. Atolaannya. Fahudifat, fahudifat maka ibu wang panah Hamzah Wasol. Maka ibu wang panah Hamzah Wasol. Amitakhala otabah ngalak pasir al-ladhi. Otabah ngalak pasir al-ladhi. Al-ladhi kafarom. Indar Rahmani. Iya junana Allah, di hadapan Allah, iya junana Allah. Ngalah ah dan dah janji. Biayuta kelabat oleh ni parengi pasir al-ladhi. Biayuta kelabat oleh ni parengi pasir al-ladhi. Ni parengi madak bareng, madak bareng. Kola sing ucap pasir al-ladhi hudama. Kola sing ucap pasir al-ladhi hudama. Kala, kala jir sebenikah. Menimana yang lagi, kala jir sebenikah. Kala jir sebenikah, bisa sendiri. Kala jir sebenikah, jangan begitu. Aila yuta tegese tak bekal iparingi pasir al-ladhi. Aila yuta tegese tak bekal iparingi pasir al-ladhi. Tegese tak bekal iparingi pasir al-ladhi. Tak bisa iparingi gelika de kaisah mangkolahu. Ya dengarlah. Gelika de kaisah mangkolahu. Gelika de kaisah mangkolahu. Sanat tubuh bekal nulis kaula Allah. Bekal nulis kaula Allah. Nak muru tegese merintah kaula Allah. Tegese merintah kaula Allah. Merintah bikat bima kelaban nulis bereng. Bikat bima kelaban nulis bereng. Allah Ta'ala merintah nulis bereng. Ya kulu sing ucap pasera al-ladhi. Ya kulu sing ucap pasera al-ladhi. Wa namuddu benambai kaula Allah. Benambai kaula Allah. Benambai kaula Allah. Lahu kankui al-ladhi. Lahu kankui al-ladhi. Al-ladhi kamarah. Lahu kankui al-ladhi. Nambaih minal azabi dari seksa. Minal azabi dari seksa. Minal azabi dari seksa. Matan kalaban nambai ongku. Matan kalaban nambai ongku. Mana aslinya matan ya? Lanceng. Kota gue melanceng. Jadi melanceng seksa gue berarti nambai seksa. Mananah namutu nazidu tegese nambai kaula Allah. Nazidu tegese nambai kaula Allah. Nambai kaula Allah. Huda alladhi. Huda alladhi. Huda alladhi. Bidhalika. Bidhalika kelaban kaisah. Bidhalika kelaban kaisah. La utayanna. Bidhalika kelaban kaisah. La utayanna. Bidhalika kelaban kaisah. La utayanna. Nambaih ada benda seksa. Ada benda seksa. Ada benda seksa. Fauku ada bitufrihi. Yatasa seksaan kafir al-ladhi. Yatasa seksaan kafir al-ladhi. Yatasa seksaan kafir al-ladhi. Seksaan kafir tibi. Karena makin nikah berucap bi terlebih. Seksana tibi. Sini gila. Berarti makin Allah Ta'ala nambahin seksa.
dari selainlah siksaan kekafirannya. Siksaan kekafirannya sumpah mana satos, otomatis mungkin karena ucang negeri dan berde lebih dari satos. Meningkat. Wanarifu ban maris kaula, ban maris kaula, ban maris kaula, ban aparing kaula, ban maris kaula. Huda alladhi, huda alladhi, huda alladhi. Maris madak bareng, madak bareng, madak bareng. Ya kulu saya ngucap basar alladhi, ya kulu saya ngucap basar alladhi. Minal malinya tanah dari arta, minal malinya tanah dari arta, wal waladi ban anak, wal waladi ban anak, wal waladi ban anak. Wayati ban bekal datang pasrah lagi, ban bekal datang pasrah lagi, ban bekal datang pasrah lagi. Allah di datang nada kaulah Allah, nada kaulah Allah. Yaumal kiamati dalam hari kiamat, yaumal kiamati dalam hari kiamat. Orang kafir bakal datang ke sengkok waktu nanti hari kiamat. Jang Allah Ta'ala fardhan halai ketibi, fardhan halai ketibi, fardhan halai ketibi. Maksudnya datang Allah Ta'ala waktu nang yare kiamat orang kafir lamala tegesa tada harta, tada harta panikalahu ikanti alladhi. Lamala tegesa tada harta lahu panika ikanti alladhi. Wala walada, wala walada bentada anak, wala walada bentada anak, wala walada bentada anak. Waku menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artana tegebek anak tegebek derma melas ini gila melas memangkir temu datang kalabun harta dan anak-anaknya bangga luar biasa pada tegebi anak tade harta tade kehasilan soko boleh kelunya melas luar biasa. Bagaimana arti semua dari tadi itu? Jadi ya, afaraital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lahu wa walada. Ada orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il yang kafir ini berkata kepada Khobab bin Arad, pada Hubbabillah, apa bilangnya, apa namanya, kepada Hubbab bin Arad, karena Hubbab bin Arad ini pernah berkata kepada orang yang kafir ini, bagaimana tuba'athu ba'dal mauti, ba'dal mauti wal mutalibilahu bimalin, besok kamu ini akan dihidupkan kembali setelah mati. Iya. Kul'ana de'ani. Besok kamu ini akan dibangkitkan kembali setelah mati. Injang Khobab bin Arad. Dan orang-orang akan menuntut kepada kamu tentang harta. Barangkali proses penghasilan harta benda yang tidak sehat, yang tidak benar, itu akan dituntut besok. Bagaimana ucapan ini? La utayannah malau wa walada. Saya akan diberi harta dan saya akan diberi anak. Saya apa namanya akan diberi harta dan saya akan diberi anak. Saya akan mempunyai anak tentang kebanggaan. Saya akan diberi harta, tentunya saya ini bisa mengganti hutang-hutang saya di kemudian hari. Mungkin Khobab bin Arad ini maksudnya orang Islam mengatakan kepada orang kafir namanya As bin Wa'il ini, kamu besok akan hidup kembali, kamu besok akan dituntut tentang. Jadi
apa namanya, ia bilang lau tayyin nama lau walada, saya akan diberi harta, saya akan diberi anak. Barangkali anak itu untuk membantu saya, barangkali begitu maksudnya, belum dicari dengan saya. Kemudian harta itu untuk mengganti hutang-hutang saya, barangkali begitu. Namun Allah Ta'ala mengatakan abtala al-ghaiba. Apakah mereka orang kafir yang mengatakan semacam itu tahu kepada barang yang gaib, kepada barang yang samar, yang tidak tahu bagaimana proses dan sebagainya. Wa yu'tama qawlahu, dan akan diberi apa yang ia katakan itu. Apakah tahu? Amin takhala indar rahmani ahda. Apakah ia sudah berjanji dengan Allah? Kalla, jangan begitu. Jangan ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan tentang besok dan ini sebagainya. Akan mendapatkan ini dan itu besok kalau orang kafir tidak bisa. Kalla, jangan begitu. Mereka tidak akan diberi semuanya. Sanatu mayakulu. Saya akan, apa namanya, saya akan tulis. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sekarang ini dalam tafsirannya, nak murubikat bima yaqulu. Saya akan perintahkan untuk menulis ucapannya itu. Berarti akan memerintahkan malaikat kiroman katibin, malaikat mulia-mulia tukang catat. Jadi tukang catat. Saya akan perintahkan malaikat untuk mencatat ucapan-ucapannya itu. Wa namuddu lahu minal azabi madza. Malam saya perpanjang siksaannya itu, akan saya tambah siksaannya itu selain siksaan kafirnya. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Iya, memang saya akan berikan masalahnya harta, saya berikan anak, saya berikan. Namun besok ini yang diberikan harta dan anak ini merupakan kebanggaan selama hidup di dunia. Akan tetapi setelah besok di hadapan Allah, yang namanya kebanggaan di dunia, anak dan harta ini tidak dibawa. Ia menghadap Allah Subhanahu wa taala farda. Farda ini farida, datang sendiri. Mungkin untuk tembunaan, untuk kendaraan bangga luar biasa besok di hadapan Allah. Tidak ada kebanggaan anak, kebanggaan harta itu tidak ada. Terkecuali anak yang baik, terkecuali apa namanya harta yang baik. Kalau harta yang baik dan anak yang baik akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izzan kalla. Wa takhudhu, ban padengala pasir orang kafir Mekah, manana itakhadhu kayak ai kufaru Mekah, tak langsung itu. Wa takhadhu ban padengala watabah tetiaki ai kufaru Mekah, tekesepan senapan orang kafir Mekah. Min dunillahi, dari selain Allah. Min dunillahi, dari selain Allah. Selain Allah Ta'ala seret al-awthani nyatanah pansenapan berhala. Al-awthani nyatanah pansenapan berhala. Ngala alihatan de pengiran. De pansenapan pengiran jemai. De pansenapan pengiran. Ya buduna sepada nyempe basara kufar Mekah. Siapa ada nyempa basir kumpar Mekka. Humda alihan. Ini banyak pengiran dari Mekka ya. Engki pada waktu itu di sekitar Ka'bah itu bertengger berhala-berhala sebanyak 360 berhala. Banyak pengiran ini gelambe. Liyakunu sobaja berdepan apa aliha, sobaja berdepan apa aliha. Lahum kangku ibu faru maka, lahum kangku ibu faru maka. Badan aizan panika, pansenapan senologi. Syufa'a tekesepan senapan orang senologi. Tekesepan senapan berhala senologi. Anillahi dari Allah.
bi alla yu'adzabu kalaban oleh natai siksa pasira kufar kalaban oleh natai siksa pasira kufar kalaban oleh natai siksa pasira kufar. Orang-orang kafir Mekah itu menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Yang mereka sembah adalah berhala-berhala Tuhan selain daripada Allah. Untuk apa berhala mereka sembah? Liyakunu lahum aiza, supaya memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, memberikan pertolongan tentang Allah yang akan datang ini, akan menghadapi berbagai siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memberikan pertolongan berhala-berhala itu, bi alla yu'adzabu, supaya mereka para penyembah berhala itu besok tidak akan disembah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, engkau nyembah berhala, baik, saya akan menyembah berhala saja, tidak akan menyembah Allah, supaya berhala itu bisa memberikan bantuan saya besok. Besok kalau ada akhirat seumpamanya, ada siksaan besok, siksaan Allah, saya tidak akan disiksa karena saya punya Tuhan lain namanya autan berhala itu. Bagaimana ini? Kalla jangan begitu, menimpa dengan gelai. Kalla jangan begitu, kalla jangan sebenika. Maksudnya jangan sebenika, aila mani'ah, tegesa tadak bareng senyeke, tegesa tadak bareng senyeke, tadak bareng senyeke. Min azabihim, dari nyiksa kufar Mekah, dari seksana kufar Mekah, dari seksana kufar Mekah. Jangan begitu, jangan anda berharap menyembah Tuhan selain Allah itu, Tuhan selain Allah akan memberikan bantuan pertolongan kepada anda supaya besok di alam akhirat tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Jangan. Aila mani amin azabim, karena tidak ada yang bisa mencegah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan membantu mereka ada untuk mencegah dari siksaan Allah Ta'ala. Sayakfuruna bekal ngangase dermi, sayakfuruna bekal nolak, sini kita ngapain, sayakfuruna bekal nolak, sayakfuruna bekal ngangase, mengingkari tidak mau nolak, kepengen nolak lagi. Ayolah alihatu tegesaban senapan pengiran, tegesaban senapan pengiran, tegesaban senapan pengiran. Ibadatihim kalaban ibadah negufar, kalaban ibadah negufar, kalaban ibadah negufar. Yumfunah tegesamata ada pasera alihan, tegesamata ada pasera alihan, tegesamata ada pasera alihan. Hada ibadatihim, hada ibadatihim, hada ibadatihim. Matada kama agati keterangan, agati keterangan. Di ayatin, di dalam ayat ukhro selain, di dalam ayat ukhro selain. Ini ayat selain ini ya. Makanu iyana ya'budun. Ini ayat yang lain. Ayat yang lain mana nah, maka no tada basyara kufar, tada basyara kufar, tada basyara kufar. Iya nada kaulah aliha, iya nada kaulah aliha, iya nada kaulah aliha. Ya buduna pada ibadah basyara kufar, ya buduna pada ibadah basyara kufar. Besok berhala-berhala itu di alam akhirat itu, setelah didatangkan apa namanya, setelah didatangkan barangkali dipersaksikan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala yang ada sekarang ini, mereka itu mengatakan berhala itu, maka nu iyana ya'budun, mereka orang-orang ini tidak beribadah kepada saya, tidak beribadah kepada saya. Jadi katanya Allah gimana? Karena orang-orang kafir ini bertuhan kepada selain Allah. Kalla jangan begitu.
saya furu nabi ibadatihim. Mereka para berhala itu tidak akan menerima ibadah mereka. Jadi mereka yang ibadah itu tidak akan diterima oleh Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka itu berhala yang disembah dengan pakai sepatu, dengan tidak berwudu, bersentuhan laki perempuan, malahan tempatnya satu dan sebagainya di tempat ibadah itu. Saya furulah bi ibadatin. Mereka para berhala itu tidak menerima dengan ibadah mereka itu. Yufuna, mereka itu menganggapnya ibadah itu tidak ada. Malah di dalam ayat yang lain itu, maka iya naya budu, mereka itu tidak beribadah kepada saya. Wa yakununa ban bada basera alihatahum. Ban bada basera alihatahum. Alaihim atas kufar. Diddan panika. Diddan panika berlawanan. Mana diddan nega aslinya berlawanan. Cuma gitu nega yartain awanan wa a'dan. Awanan pansenapan seh nolongi ben pansenapan seh amuseh ngemoso. Pansenapan seh nolongi wa a'dan ben pansenapan seh ngemoso. Jadi berhala itu sendiri besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya furu nabi ibadati, tidak menerima ibadah mereka. Ibadah mereka itu enggak diterima. Enggak, mereka tidak ibadah kepada saya. Wong saya ini bukan Tuhan, ibadah kepada saya. Saya tidak menerima itu. Tidak menerima. Mereka itu tidak beribadah kepada saya. Wa yakunu alim bidda. Mereka itu apa namanya, berhala itu kepada orang-orang kafir itu berlawanan. Berlawanan di sini berarti dua, awanan wa adaan. Bisa saja ia perlawanannya itu memberikan pertolongan wa adaan dan menjadi musuh sekaligus, memberikan pertolongan untuk mencelakakan mereka dan berlawanan sekaligus ia menjadi musuh karena ia bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Jadi tidak menerima berhala itu sendiri. Alam taru anna arsalna syayatina al-kafirina ta'uzuhum azza fala ta'ajjal 'alaihim innama na'uddu lahum 'alal kafirina ta'uzuhum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda yawma nashurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Alam taro panapata ningali sampean Muhammad. Bana betak ningali sampian Muhammad anna dek saungkuna kaula Allah. Anna saungkuna dek saungkuna kaula Allah. Arsalna panika ngutus kaula Allah. Panika ngutus kaula Allah. Asyayatina depan senapan syaitan. Depan senapan syaitan. Maksudnya ngutus gua benih ngutus nyoro benih. Salat benih ngutus seperti halnya Allah Ta'ala mengutus para nabi, para malaikat. Bukan itu maksudnya. Di sini tafsirannya arsalna salafokna. Salatna tegese ngubasa'aki kaula Allah. Ngubasa'aki kaula Allah. Ngubasa'aki kaula Allah. Humda asyayatin, humda asyayatin. Alal kafirina. Atas pansenapan orang kafir. Atas pansenapan orang kafir. Ta'uzuh hale agra'aki pasera asyayatin. Ta'uzuh hale agra'aki pasera asyayatin. Agra'aki humda al-kafirin, humda al-kafirin, humda al-kafirin. Ma'nanah ta'uzuh tahayyuj. Hayya jayu hayy. Tahayya jayu tahayyuj. Hayya jayu hayy. Tuhayyiju sini saus ki.
tuhayyiju tegese agraki pasera syayatin tegese agraki panapa syayatin humde al-kafirin humde al-kafirin ilal ma'asi depan serapan maksiat depan serapan maksiat depan serapan maksiat azan kelaban agraki ongkuan azan kelaban agraki ongkuan azan kelaban agraki ongkuan yang Allah Ta'ala dengan jenazi kamu tak tahu Muhammad bahwa saya ini sudah memberikan kuasa kepada setan-setan itu. Setan-setan itu saya berikan kuasa al-kafirina untuk mengganggu orang-orang kafir. Ta'uzuhum, orang-orang kafir itu digerakkan untuk melakukan maksiat-maksiat azan dengan gerakan yang nyata. Itulah kalau mungkin ini, gila kalau ismin ini, gila ini. Setan-setan oleh Allah untuk untuk orang-orang kafir ini. Fala ta'jal alaihim, fala ta'jal maka cek ke susu sampian Muhammad, maka cek ke susu sampian Muhammad. Alaihim atas al-kafirin, alaihim atas al-kafirin, alaihim atas al-kafirin. Kaget al-sahat susu Muhammad menghadapi orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu maunya gimana? Bitolabil azabi. Oh tambah maunya kajik Nabi. Bitolabil azabi kelaban. Kelaban minta seksaan. Kelaban minta seksaan. Kelaban minta seksaan. Innama na'udhu. Angin pastana mitong kaula Allah. Angin pastana mitong kaula Allah. Laung kang kui al kafirin, laung kang kui al kafirin, mitong alai al ayam depan senapan arek, al ayam depan senapan arek, walayaliyah depan senapan malam, depan senapan malam, awil amfasa, kota depan senapan nafas, kota depan senapan nafas, kota depan senapan nafas. Adan kalaban mitong ongkuan, abad adan kalaban mitong ongkuan. Ila waktu azabihim, da waktu nyiksa al kafirin, da waktu nyiksa al kafirin, da waktu nyiksa al kafirin. Kamu gak usah keburu Muhammad, minta siksaan untuk orang-orang kafir. Laduli seksa sahol ya Allah, laduli pemati, laduli menikah menik. Saya susu-susu kaki Muhammad. Innama na'udhu lahum adha. Saya sudah menghitungnya. Tinggal berapa hari, tinggal berapa malam, tinggal berapa nafas dan sebagainya. Nanti ila waktu azabi. Sampai kalau sudah sampai waktu, apa namanya, untuk disiksa mereka itu. Nikah. Jadi galunya mana? Lah, bagi orang kafir menikah lebih dari ketentuan. Nunggu tanggal ini, nunggu tanggal ini, hari ini, malam ini, nafasnya tinggal sekian. Itu nanti ada ketentuannya. Tak usah susu, tak usah susu. Tak usah susu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka maghfiratu farduduhu ilayya inda hajati ilayhi bi hurmatil Fatiha. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.